Suka sih sore ini, gengs. Nanti terpantau cerah. Aku mau ke pasar. Beli kepala ikan, mudah-mudahan jam segini mah ada ya. Kepala kakap, karena kemarin nggak ada tuh. Kepala kakap, adanya kepala kakap putih. Mudah-mudahan Jamal masih ada kalau jam segini. Kemarin Jamal udah nggak ada, udah masih sore kemarin. Salat maghrib di masjid pasar, ada masjid di sana. Pantau ramai lancar gitu tuh. Ya, agak. Mungkin maghrib sekarang tuh nggak nyampe jam 17.44 udah maghrib. Kecolongan gue mau jamaah ketinggalan dong. Samsung Gift Indonesia. Ini gara-gara tadi lihat video si Nek Karol sama Magda makan sate padang di Padang, dagingnya gede-gede banget, dagingnya lidah sama jantung, jadi lah si Nek setahun yang lalu masih gondrong, Magda nggak semulus sekarang tuh, masih buluk banget si Magda. Magda sekarang kan kayaknya si Magda, Magda sekarang udah putih banget, kulitnya halus banget sekarang. Itu putih lucu banget. Sore kemarin masih jauh ke maghrib ya. Maghrib itu di rumah kalau nggak salah. Sebenarnya maghrib itu enaknya berjamaah, gengs. Asar, maghrib itu enaknya sholat di luar gitu, nggak di dalam rumah. Ini juga tadi berangkat ke mall males banget, nggak taunya alhamdulillah ada gajian gitu kan, bisa ngambil uang keluar. Kalau nggak kayak gitu gak ada motivasi ngambil uang, males mau nge-vlog, kayak ya Allah badan gue kenapa ya susah banget digerakin gitu. Ini sama-sama yang di tempat apa panci-panci begini nih kayaknya enak. Ada apa, ada bakso. Besok masih belum ada rencana mau kemana. Sempat kecolongan tadi udah nyari-nyari alamat apa kafe Pamulang hijauin mau open mic di sana gitu. Open mic di kafe Pamulang. Kayak nggak taunya kemarin bulan
ini kemarin tanggal 6, sekarang udah tanggal 7, kelewat gue. Jam 8 malam, jadi tadi malam dia open mic. Kapan dia open mic di Bekasi ya, Gavin? Ini stadion Bekasi ya. Sandra Baga ya. Stasiun Sandra Baga. Jadi aku main bulu tangkis kemarin di sini sama si apa? Si Nur Jaya. Masih kayak ragu-ragu gitu. Nih kemarin di sini tuh rame banget waktu malam minggu yang nongkrong anak-anak muda pada mau ngapain nggak ngerti dah. Malam minggu nongkrong di stadion sampai penuh banget itu yang namanya trotoar. Merah. Keranji. Tadi mau ke pasar Keranji ke sana sambil apa ya rencana tadi itu. Tapi enggak jadi. Ya. Apartemen baru nih Urban depan banget stasiun udah mau selesai, gede banget, arsitekturnya mirip sama bangunan lagun, apartemen lagun, tipis-tipis memanjang gitu bentuknya. Stasiun geng. Penuh banget. Oh no. Cikarang nih kayaknya nih. Jadi kalau yang penuh gini kayaknya Cikarang karena dia di peron 8, peron 6. Peron 6. Jadi mereka pulang kerja menuju Cikarang dari kota Tanah Abang dan sebagainya. Kalau menuju ke Tanah Abang nggak mungkin sepenuh itu jam segini. Coba kita lihat. Ntar lagi mereka berangkat arah Cikarang itu. Gokil. Banyak banget orang lah. Suasana stasiun sore ini dia. Jadi aku tuh kayak dalo tadi mau sholat dulu di sana di mana? Di mall, tapi kayak udahlah sholat di sono aja. Itu di mana? Nggak taunya aku kecolongan, jadi kayak baru melangkah sedikit naik angkot,
udah keburu maghrib, jadi aku nggak bisa berjamaah sholat, ini udah ketinggalan.